dan apa tujuannya pengajian tiap-tiap malam Senin ini. Di dalam keterangan saya terbaru, saya menyebut bahwa salah satu kekurangan yang sekarang ini dirasakan atau yang terasa sekali dalam dunia modern, yaitu adanya kekurangan pengertian dan pengertian secara rohani, secara spiritual. Kalau menurut istilah orang yang mengucapkan itu dalam bahasa Inggrisnya, yaitu oleh Profesor Dr. Muhammad Iqbal, dikatakan kekurangan spiritual interpretation, interpretasi secara spiritual. Spiritual ini kadang-kadang ada yang memberi arti batin. Arti batin itu pikiran, ilmu pengetahuan, itu termasuk spiritual. Di sini bukan itu maksudnya. Spiritual darahnya roh, secara rohnya. Kalau secara akal itu kami pakai istilah intelektual, ya, intelektual. Jadi kalau pinjam ini istilah spiritual interpretation, maka secara akal, secara rasio, secara akal tegang, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan, itu termasuk intelektual interpretation. Pengertian dan penafsiran penilaian sesuatu telah terakal atau terjelas. Dari sini saya ingin untuk melengkapi pikiran ini begini. Sekarang ini zaman modern. Ada orang yang orang modern itu diukur dari pakaiannya. Ada yang tak pakai modern, modern itu memang modern. Cepat sekali modern. Kalau betul menggunakan modern itu pakaiannya, ini cepat sekali. Tak terlalu rapi, rapi. Jangan cuma rapi itu rendah, rendah dapat tempatnya modern. Mungkin cara dulu. Jadi, memang-memang kata berhati. Jadi,
Tidak bisa menguasai dengan bukti-bukti.